Halo guys, kembali lagi di channel Beragam Cara. Ya, di video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian cara membuat play button yang seperti ini. Seperti ini. Dari kardus ini ya ini, guys. Sebelum kalian lanjut ke tutorialnya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan ikon loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Oke, ditekan ya, guys. Tanpa berbahasa-basi tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Ya guys, caranya kalian harus menyiapkan kardus berukuran 14 x 10,5 cm. Kardus panjang dengan ukuran 14 cm sebanyak 2 buah yang akan ditempelkan di bagian sini, dan kardus panjang berukuran 10,5 cm yang akan tempelkan di bagian kanan dan kiri. Oke, kita langsung saja merakitnya. Rakitnya ini ya guys, menggunakan lem tembak atau juga bisa menggunakan solasi lakban. Berhubung saya malas ya guys untuk menempelkannya, wes malas karena saya itu orang sulap-sulap. Saya akan menyulap ini 1, 2, 3. Ya guys, hasil tempelannya akan jadi seperti ini ya guys, yang sudah ditempel. Setelah itu kalian menyiapkan lagi kardus yang berukuran 14 x 10,5 cm lagi yang akan digunakan untuk menutup bagian yang di sininya. Ya, sebelum itu kalian harus menyiapkan kardus. Yang berukuran 10,8 cm untuk ditaruh sini untuk menahan play buttonnya. Dan barang rahasia atau play buttonnya adalah kaca seperti ini ya guys. Ini kaca yang akan ditempelkan nanti di sini menggunakan lem tembak, dan kita tutup menggunakan sini untuk penahannya. Dan disambungkan dengan ini. Oke, kita langsung tahap penempelannya, guys. Kita bongkar dulu semuanya. Hasilnya akan seperti ini ya guys. Nah, ini adalah hasilnya. Dan kita membutuhkan buttonnya. Nah, kita tempelkan sini.
Tara. Nah guys, ini adalah hasil play buttonnya. Dan di bawah sini saya akan nanti saya akan menuliskan YouTube dan nama channel saya. Oke. Ya, bagaimana? Mudah bukan cara membuat play button dari kardusnya? Dan saya juga telah menambahkan logo YouTube ya guys, logo YouTube. Jika kalian mau menambahkan nama channel kalian, atau ingin memberikan jumlah subscriber kalian, tidak apa-apa ya guys. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Tolong di subscribe ya guys, bantu saya mencapai 1000 subscriber. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.